Sekarang gimana Boy? Yang tadi udah lu latih pernapasan. Lumayan enak sih, Om. Lumayan enak. Tapi belum cukup sampai di situ, Boy. Ada satu tahap lagi yang gue harus menguji lo. Sekarang gue pengen menguji lo, tapi sebelumnya gue minta maaf. Lo nggak usah pakai pernapasan, tapi kosong. Lo akan merasakan pukulan gue. Lo siap, Boy? Siap. Boy, sekarang gue akan uji lo dengan lo pakai pernapasan. Ingat, lo harus konsentrasi, lo harus fokus, oke? Okay? Simpen oksigen lo. Sekarang gue pengen lihat. Ambil napas. Pasang kuda-kudanya bener, Boy. Atur napas lo. Rasakan oksigen di perut lo. Lo siap, Boy? Bagus, Boy. Lu cepet belajar. Di samping itu, sebelumnya lu rajin sit up. Otot perut lu udah kenceng. Apalagi sekarang lu udah latihan pernapasan yang tepat. Lu bakal menjadi kuat. Alhamdulillah. Makasih, Om, ya. Oke, Boy. Tapi satu hal lagi. Ingat, dalam pertandingan nanti, lu harus konsentrasi. Semoga lu berhasil dan kejuaraan nanti, Boy. Oke? Ya. Makasih, Om. Oke, sukses ya. Banget sama si Ian Mandado. Kalau misalnya tadi si Pak Tua itu nggak dateng, gue yakin kita udah bisa ngabisin mereka berdua. Sama, Ger. Tangan gue juga udah gatel nih, untuk ngajar si Ian. Itu anak, suaranya bikin telinga gue sakit. Guys, gimana kalau kita ngerjain Ian sama Dado di tempat pertandingan nanti? Guys, kali ini kita cari penonton bayaran yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Karena ini pertarungan yang final, yang akan menentukan pemenangnya. Jadi kalian juga kasih support yang heboh. Bikin Boy di atas ring nggak bisa konsen. Itu yang kita butuhkan. Oh iya. Gimana perkembangan latihan Bang Ray untuk pertandingan nanti? Ayo. Alex. Bang Ray, hari ini ke dojo nggak, Bang? Ini gue lagi latihan sama Roger. Oh. Boleh nggak, Bang, kita ke sana? Ya, boleh. Kalau mau, lu sekalian bawa anak-anak Black Cobra ke sini. Buat latihan sama gue. Oke, Bang.